Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, di sini Mimin punya kabar dari Gorgeous soal acara off-air berikutnya Lesti Kejora. Jadi tonton sampai habis ya info dan kabar dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini di sini Mimin ingatkan nih ya, ayo vote Leslar di acara Infotainment Award 2021 ya, sebagai best couple dan juga best charming female ya para sahabat, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jangan sampai ketinggalan ya vote mereka ya sahabat. Oke, kabar berikutnya di mana di sini datang dari IG-nya Kak Abina Ryan ya, mengunggah postingan nih pengantin dan juga Leslar ya sahabat. Di sini dalam unggahannya tersebut dikatakan, "Duh, Dedek Lesti Kejora sama Kakak Rizky Billar bikin baper pengantinnya deh di pangku-pangkuan gitu," katanya ya. Masya Allah, Leslar pastinya selalu membuat baper semua orang ya, termasuk Mimin ya sahabat. Oke, kabar berikutnya di mana di sini ada detik-detik ya Lesti Kejora dan Rizky Billar kemarin yang hendak naik pesawat nih ya, dadah-dadahan dulu nih sama tim yang sudah menghantarkan mereka sampai bandara. Masya Allah ya, Dedek Lesti Kakak Billar begitu ramah katanya ya. Masya Allah, di sini juga nih Mimin ya salfok dengan body Dedek Lesti Kejora tuh. Masya Allah, Dedek Lesti makin berisi ya sahabat. Yang mana di kolom komentar pun salfok dengan body Dedek Lesti Kejora di sini mengatakan, "Sama aku juga ngiri lihat body Dedek, bagus banget," katanya ya, body nganten baru. Komentar lain juga mengatakan, yaitu datang dari akun Instagram @ bundanya Nur Dinalwi mengatakan, "Masya Allah Dedek cantiknya, Masya Allah Dedek ya." Komentar lain juga mengatakan, "Aku suka stylenya Dedek, bodinya ternyata Masya Allah, ditambah pakai item-item auranya makin aura-auran, Masya Allah best Lesti Kejora ya." Oke, kabar berikutnya para sahabat, dimana di sini datang dari akun Instagramnya Redi Mulyana, mengunggah postingannya tuh saat acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar ya. Dimana dalam unggahan Redi Mulyana ini dikatakan, "Fokus," katanya ya. Masya Allah Redi, makin ganteng aja ya. Di sini dalam unggahannya tersebut ternyata ada si tetehnya tuh yang memberikan komentar kasep, katanya ya, sambil memberikan love merah untuk sang adik tercinta. Di sini juga komentar dari para fans Leslar pun memberikan komentar di unggahan Redi mengatakan, "Sehat-sehat ya bang, amin ya, terbaik untuk abang Redi ya." Kabar berikutnya di mana di sini datang dari akun Instagramnya Kak Nova Pratiwi ya sahabat Leslar, di mana mengunggah postingannya saat jalan-jalan, kata Kak Nova Pratiwi, seperti dituliskan dalam captionnya, "Pertama kalinya ngajak si bocil naik delman di Monas, eh malah ditutup, cuma bisa lihat dari luar pagar doang." Masya Allah, ini adalah salah satu kenangan momen saat Kak Nova berada di Jakarta ya sahabat. Sehat-sehat ya untuk Kak Nova. Dimana dalam unggahan Kak Nova Pratiwi di sini ada komentar mengatakan, "Kak Sheila mirip Tante Lesti," katanya ya. Masya Allah, sehat-sehat selalu Kak Nova dan keluarga, amin ya. Tentunya doa terbaik untuk keluarga Kak Nova ya sahabat Leslar.
Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini ada unggahan nih ya. Ternyata tadi malam ada yang lagi nge-mall bareng nih suami istri yang bikin kita bucin dan kita salfok dengan baju yang dipakai oleh Kakak Bilar dan Dedek Lesti tuh. Masya Allah, bajunya kapelan ya sahabat Lesar. Cute banget ya. Di sini ada komentar dari para fans mengatakan, sekarang Leslar baju, sepatu, jam tangan, kaplan mulu, gemes deh katanya ya. Masya Allah, keren. Komentar lain juga mengatakan, persiapan untuk bulan madu, hahaha. Sepemikiran rasanya sih begitu, bismillah aja dulu ya kan ya. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya persiapan baju musim dingin, kayaknya persiapan mau pergi bulan madu luar negeri, amin ya. Semoga disemogakan nih ya niat baik mereka untuk berbulan madu ya, amin ya sahabat. Oke, kita lihat juga nih di IGS terbaru Kakak Rizky Bilar. Masya Allah nih, Bilarina lagi ngeden tuh, Masya Allah. Bikin ngakak semua orang nih para sahabat. Aduh, Masya Allah, Kakak Bilar bisa aja nih. Lagi ngeden nih mau melahirin katanya ya. Udah pembukaan 9,5. Masya Allah, pasangan gesrek ini selalu bikin kita ngakak ya. Dimana di sini seperti dari akun Instagram @ayang.mandi mengatakan, astagfirullah katanya ya, sakit rahang gue. Masya Allah, capek banget nih ya ngakak melihat kegesrekan mereka ya. Di sini juga komentar lain mengatakan, gue bener terpingkal-pingkal sama dia, anak ini ada-ada aja yang bikin warga Konoha ngakak sedih, hari tawa canda itulah bahagianya nikmatnya mengidolakan Leslar. Masya Allah ya, Leslar selalu bikin kita bahagia ya sahabat. Oke, lanjut kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang live Instagramnya Kak Rizky Makeup semalam, yang mana di sini Kak Rizky Makeup memberikan penjelasan terkait Rizky Bilar yang tidak temani Lesti ke panggung ya. Di sini Rizky Makeup mengatakan bahwa Rizky Bilar hanya mengantar Dedek Lesti, kan yang diundangnya Lesti doang katanya ya. Bilar hanya temani Dedek Lesti ya. Di sini juga ada pertanyaan nih Kak, katanya ya kapan Dede off air lagi. Di sini Kak Gorgeous mengatakan untuk off airnya nanti insya Allah bulan depan di kota Banten, kata Kak Rizky Makeup. Di sini Kak Rizky Makeup juga mengatakan bahwa nanti Dede akan syuting di tanggal 14 ya untuk Tokopedia. Wah, ini adalah info terbaru nih dari Kak Rizky Makeup ya. Di mana di sini seperti dari @mardiana8895 mengatakan, off air di mana kata Kak Gorgeous katanya ya, jadi penasaran. Dan dijawab oleh akun Instagram @derialin mengatakan, bantu jawab biasa tadi kata Gorgeous, besok Dedek tanggal 14 ada syuting Tokopedia, enggak tahu live apa taping. Terus bulan depan ada off air di Banten ya, tabarakallah ya. Semoga apa yang direncanakan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar dimudahkan dan semoga dilancarkan ya, amin ya robbal alamin. Dan tentunya semoga Dedek Lesti dan Kakak Bilar selalu diberikan kesehatan ya sahabat ya, amin ya. Dan tentunya mungkin itu saja kabar update dari Mimin pagi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.